Selamat pagi pemirsa. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya Serin Reski. Tentunya pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Dalam TVR 09 pagi ini dengan informasi dari Komisi 10 DPR RI yang berkomitmen untuk mengawal proses pembuatan peraturan pemerintah atau PP turunan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara hingga selesai. Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara telah resmi disahkan menjadi undang-undang pada 3 Oktober lalu. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf menyatakan, Undang-Undang ASN dibuat untuk menyelesaikan polemik terkait nasib tenaga honorer, salah satunya pada guru dan tenaga kependidikan honorer. Dede Yusuf menyebut, Undang-Undang ASN harus mempunyai peraturan pemerintah atau PP turunan yang mampu mengakomodir seluruh kebutuhan dan permasalahan tenaga pendidik honorer. Komisi 10 DPR RI berkomitmen untuk mengawal proses pembuatan PP tersebut hingga selesai. Seperti kayak kita berbicara guru agama, itu masuknya domainnya kepada Kementerian Agama dengan tentunya dengan payung hukumnya. Nah, sementara di guru-guru yang guru-guru sekolah biasa, guru umum, masuknya di Kementerian Pendidikan. Tetapi mereka bekerja sama dalam satu lembaga yang sama, yaitu sekolah, bisa sekolah swasta, bisa di sekolah negeri. Nah itulah terjadi disparitas. Dan menurut saya kita harus dudukan, ya nanti kami akan mintakan kepada pemerintah melalui Komisi 10 tentunya Kemendikbud. Ya, mungkin nanti kawan-kawan di Kementerian Agama juga melalui Kementerian Agama agar dibikin sebuah PP khusus. Jadi memang tidak harus merubah undang-undang ya, kita bikin PP khusus saja supaya standar antara guru agama dengan guru pendidikan umum itu paling tidak equal, sama. Ya, nah ini yang akan kita dukung sama-sama. Di sisi lain, Dede juga meminta Kemenpan RB bersinergi dengan Kemenak dan Kemendikbudristek dalam memastikan terbentuknya payung hukum yang bersifat luas dan menyeluruh. Andini dan Rian, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke berita mengenai Komisi 2 DPR RI yang berharap pemerintah dan juga penyelenggara pemilu dapat menindaklanjuti putusan MK nomor 90 perihal usia capres dan juga cawapres, tentunya dengan penyesuaian peraturan KPU atau PKPU. Di sini pemirsa, namun tetap fokus menjalankan tahapan pemilu yang telah berjalan. Putusan MK nomor 90 yang mengabulkan pencalonan capres-cawapres minimal berusia 40 tahun atau pernah menjabat menjadi kepala daerah mengharuskan PKPU atau peraturan KPU direvisi. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimart Girsang menegaskan, revisi PKPU tidak boleh mengganggu tahapan pemilu 2024 yang sedang berjalan. Junimart menjelaskan, putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga harus segera ditindaklanjuti dengan penyesuaian PKPU. Namun, penyesuaian tersebut membutuhkan waktu dalam implementasinya. Sedangkan, tahapan pemilu 2024 akan segera memasuki masa kampanye. Di dalam PKPU sebelumnya itu disyaratkan, ya syarat menjadi seorang calon presiden, wakil presiden adalah berumur minimal 40 tahun. Ya, 40 tahun. Nah, sementara pada waktu pendaftaran kemarin, ya, sudah diterima salah satu calon wakil presiden di bawah 40 tahun. Padahal PKPU-nya itu mensyaratkan harus 40 tahun. Nah, oleh karena itu PKPU harus melakukan revisi. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 perihal usia capres-cawapres di tengah periode pendaftaran capres-cawapres pemilu 2024. Dikabulkannya gugatan ini membuka peluang seseorang dapat mencalonkan diri sebagai capres maupun cawapres jika pernah menjadi kepala daerah, meskipun belum berusia 40 tahun. Kendan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, saat lagi kami akan menayangkan kepada Anda berita mengenai Komisi 11 DPR RI yang berharap otoritas jasa keuangan untuk memperkuat regulasi pinjaman online dan perlindungan data pribadi. Jangan kemana-mana pemirsa, selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi. Partai sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Pemirsa, dalam rangka melindungi masyarakat serta menindak tegas platform pinjaman online yang melakukan pelanggaran, Komisi 11 DPR RI menilai pentingnya koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat regulasi pinjaman online dan sistem konfirmasi akun pinjaman online. Mudahnya syarat pinjaman dan lemahnya literasi keuangan masyarakat menyebabkan kasus pinjaman online ilegal dan pemalsuan data pada pendaftaran pinjaman online semakin meningkat. Anggota Komisi 11 DPR RI mendorong OJK untuk memperkuat regulasi pinjaman online dan perlindungan data pribadi. Anggota Komisi 11 DPR RI Putri Aneta Komarudin menyampaikan bahwa dalam Undang-Undang PPSK, peran OJK telah diperkuat dan diberikan kewenangan untuk menindak tegas platform pinjaman online yang melakukan pelanggaran. Selain itu, peran Satgas Waspada Investasi yang beranggotakan 13 kementerian dan lembaga harus terus dimaksimalkan dalam menindak dan memeriksa alur dana yang berputar dari aplikasi pinjaman online. Kita kan memang telah menguatkan perannya OJK ya dalam undang-undang PPSK tadi. Kita di situ menerapkan namanya sanksi pidana untuk pinjol ilegal dan juga sanksi penjara gitu. Ketika ada pihak-pihak yang masih menyelenggarakan pinjol secara ilegal. Dan untuk pinjol legal yang terdaftar di OJK tapi masih melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti yang terjadi di Akulaku misalnya penagihan yang dengan cara yang tidak sepatutnya dan lain-lainnya, itu memang mereka sekarang memiliki kewenangan yang lebih untuk bisa menindak secara tegas. Dan ini menurut saya bisa menimbulkan efek jera. Terkait pencurian data pribadi yang digunakan untuk pendaftaran pinjaman online, Putri Aneta menambahkan bahwa diperlukan kerjasama OJK dan Kominfo untuk memperkuat sistem konfirmasi akun pinjaman online dan terus mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menjaga dan tidak bebas menyebarkan foto wajah dengan KTP di media sosial. Ferdian dan Bondan, TVR Parlemen, melaporkan. Berita selanjutnya datang dari Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI yang mendorong pemerintah untuk melakukan akselerasi terhadap 17 poin SDGs agar mencapai target pencapaian SDGs di tahun 2030. Tentunya sehingga dapat menginspirasi negara lainnya. Konflik internasional yang terjadi di beberapa negara membuat tujuan Sustainable Development Goals atau SDGs mengalami tantangan, terutama terkait ketahanan pangan. Dalam sidang Interparliamentary Union ke-147, Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supatma mengungkapkan, banyak negara yang saat ini mengalami tantangan termasuk Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan akibat konflik antara Ukraina-Rusia dan Israel-Palestina, terutama dalam hal menjaga ketahanan pangan. Putu menjelaskan, dalam menjaga ketahanan pangan bukan hanya dari segi kuantitas, namun juga kualitas makanan. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama secara global untuk mencari solusi dari permasalahan pangan. Nah, konflik juga kita juga sampaikan bahwa itu juga menghambat daripada akses suplai makanan atau food security. Forum ini harus segera juga mengambil posisi strategis dalam mengawal kemanusiaan untuk terus mendorong agar masyarakat yang khususnya perempuan dan anak-anak memiliki akses yang penuh terhadap makanan bernutrisi, terhadap air. Di Palestina juga mengalami tantangan ini, tentu kita mendorong melalui standing committee dan bagaimana semua negara bersama-sama untuk membantu masyarakat Palestina yang tentu dalam permasalahan untuk mendapatkan akses terhadap makanan, air, kesehatan, dan lainnya.
Lebih lanjut, Putu mengatakan seluruh delegasi Indonesia berkomitmen untuk mencari solusi dalam menghadapi tantangan SDGs, serta mendorong pemerintah untuk melakukan akselerasi terhadap 17 poin SDGs dan mencapainya di tahun 2030 sehingga Indonesia dapat menginspirasi negara lainnya. Dari Luanda, Angola, Alfat Rizki, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 10 DPR RI berharap pihak sekolah dapat memberikan fasilitas yang layak bagi seluruh kegiatan keagamaan di lingkungan sekolah sehingga dapat menghapuskan diskriminasi agama di dunia pendidikan. Komisi 10 DPR RI menyayangkan adanya temuan praktek diskriminasi dan intoleransi pada pemeluk agama minoritas di lingkungan pendidikan. Untuk itu, toleransi antar umat beragama harus ditegakkan khususnya di sektor pendidikan. Anggota Komisi 10 DPR RI, Chairul Amri, menilai praktek diskriminasi tersebut telah menodai nilai-nilai kemanusiaan. Bentuk diskriminasi yang kerap terjadi adalah sekolah tidak memberikan tempat yang layak untuk kegiatan belajar mata pelajaran agama. Kegiatan belajar mengajar terpaksa dilakukan di lorong sekolah. Itu yang kedua, ada di beberapa sekolah, nah, ketika pelajaran agama Kristen ini mereka harus belajar di lorong-lorong. Ini kan sangat tidak manusiawi sekali. Seharusnya sekolah memberikan fasilitas, mereka bisa memberikan di ruang kelas misalnya, ketika ada pelajaran agama, semua murid-murid yang beragama Kristen maupun agama lain berikan ruang kelas yang memadai untuk mereka belajar. Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Syaifudian, menegaskan Undang-Undang Dasar 1945 melindungi hak masyarakat Indonesia untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut, termasuk hak mendapatkan pendidikan agama. Sehingga diskriminasi agama di ruang lingkup pendidikan harus dihapuskan dengan mengedepankan nilai-nilai toleransi dan keadilan. Ini adalah isu yang sangat sensitif, tapi kita harus segera meresponnya ya, supaya hal-hal seperti ini tidak menjadi masalah di kemudian hari. Yang jelas setiap anak Indonesia wajib mendapatkan hak-haknya untuk bisa belajar agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Kendan Edo, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, di negeri yang dikelilingi banyak keanekaragaman hayati, terdapat 23 orang meninggal di distrik Anmumah, Yuhukimo, tentunya di sini provinsi Papua Pegunungan. Dan sungguh ironis, kelaparan melanda bumi Indonesia, Indonesia bagian paling timur negeri dengan segudang sumber daya alam, tetapi rakyatnya mati di tengah kekayaan alam di sana. Mengapa kejadian ini terus berulang terjadi? Tentunya informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIC. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09. Wabah kelaparan terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan pangan rakyat yang mencukupi dan menyehatkan. Sistem pertanian Papua yang tidak berkelanjutan, kesehatan masyarakat yang rapuh, hingga pembangunan daerah otonomi baru dinilai menjadi faktor penyebab kelaparan di Papua yang masih terjadi. Oleh karena itu, DPR RI berharap pemerintah daerah untuk memaksimalkan peran politik anggaran bagi orang asli Papua. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Kasus kelaparan di Yuhukimo, Papua Pegunungan yang belakangan ini terjadi jelas mencoreng nama baik Indonesia yang diagungkan sebagai negeri lumbung pangan. Bagaimana tidak? Situasi kekurangan pangan itu bahkan mengakibatkan puluhan orang meninggal dunia.
Bergelimpang potensi pertanian dan kelautan, seharusnya masalah kelaparan di Indonesia dapat mudah teratasi. Namun, faktanya, dalam 3 tahun terakhir, Indonesia masih menjadi negara dengan angka kelaparan tertinggi se-Asia Tenggara. Menurut data Food and Agriculture Organization, sebanyak 5,9% dari total penduduk Indonesia mengalami kelaparan, atau sebesar 16,2 juta penduduk Indonesia mengalami ketidakcukupan pangan pada periode 2020 sampai 2022. Fakta itu terdengar miris dan bertolak belakang ketika melihat pemberitaan yang menginfokan stok pangan Indonesia dalam kondisi aman. Barangkali memang bukan soal ketersediaannya, akan tetapi faktor distribusi dan keterjangkauan harga menjadi kunci kecukupan pangan bagi masyarakat. Tak hanya kementerian dan lembaga yang membidangi pangan, anggota Komisi 3 DPR RI, Supriyansa, bahkan menginginkan adanya sinergi antara TNI, Polri, dan Kementerian Sosial. Kehadiran TNI dan Polri sangat penting untuk mengamankan akses ke wilayah Yahukimo yang dikenal rawan, sehingga arus distribusi pangan ataupun bantuan sosial dapat meluncur cepat. Nah, saya kira Menteri Sosial, kemudian polisi, TNI, ya mesti secara bersama-sama untuk memikirkan bagaimana cara menyentuh masyarakat di Papua ini dengan baik. Kalau dikatakan kelaparan, Menteri Sosial berikan laporan kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden akan menginstruksikan secepatnya. Berusaha kalau memang dia kelaparan meninggal dunia, ya kita harus berjibaku untuk itu. Bencana kelaparan di Papua Pegunungan merupakan efek domino dari gagal panen dan tanah longsor di wilayah setempat. Hilangnya modal bercocok tanam membuat masyarakat gagal memenuhi kebutuhan pangannya. Pemerintah seharusnya dapat mengantisipasinya melalui penganggaran yang bersifat mitigasi. Oleh karenanya, anggota Komisi 2 Agung Widiantoro mengatakan pemerintah daerah perlu memaksimalkan peran politik anggaran bagi orang asli Papua. Ini tanggung jawab pemerintah daerah, bagaimana caranya memaksimalkan peran politik anggaran. Kalau sampai terdengar 23 korban jatuh, saya rasa ini satu keprihatinan besar. Ini adalah catatan keras buat teman-teman pemerintah daerah untuk komitmen bagaimana menjabarkan APBN, utamanya dana otsus. Dana otsus harus berpihak pada orang asli Papua. Komisi 9 DPR RI menilai bencana kelaparan merupakan pukulan telak bagi pemerintah Indonesia yang berambisi mendulang generasi emas. Pasalnya, angka kelaparan akan berdampak pada capaian indikator pembangunan ketahanan kesehatan. Hal itu otomatis akan mempengaruhi angka stunting serta peningkatan kualitas SDM. Saya terus terang kecewa kepada pemerintah jika kemudian sangat lambat ya meresponnya. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang bencana kelaparan, sudah pasti ini akan berdampak pada capaian indikator pembangunan ketahanan kesehatan kita. Apalagi pemerintah selama ini menggembar-gemborkan akan menurunkan stunting dari 21% ke 14% ya pada akhir pemerintahan Pak Presiden Jokowi. Saya terus terang harus menanyakan ini kepada pemerintah gitu. Kalau kemudian anggaran terbesar itu di Kementerian Sosial dalam bentuk perlindungan sosial, seharusnya ini yang dikerjakan oleh pemerintah. Pemerintah pusat sudah membentuk daerah otonomi baru di Papua yang diharapkan mampu memberikan peningkatan ekonomi kesejahteraan dan kesehatan yang lebih baik. Artinya, pemerintah punya segala perangkat untuk mengurusi rakyatnya yang berada di daerah terpencil sekalipun. Dengan kata lain, pengentasan masalah kelaparan seharusnya tidak berat. Apalagi kelaparan itu terjadi di negeri lumbung pangan Indonesia. Sungguh ironi. Tim Liputan, TVR Parlemen, melaporkan.
Pemirsa, seperti yang kita tahu, Indonesia dulunya adalah bernama Hindia Belanda yang merupakan wilayah yang terdiri dari beberapa kerajaan. Mulai dari Sumatera hingga ujung timur Indonesia pernah berdiri ratusan kerajaan yang berkuasa pada masanya. Salah satunya pemirsa yaitu kerajaan tersebut adalah Kerajaan Siak Sri Indrapura. Pemirsa penasaran? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Sini ditambang untuk konflik yang terjadi. Warga sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Kerajaan Siak Sri Indrapura merupakan kerajaan Melayu Islam yang terletak di wilayah Riau, Pulau Sumatera. Kerajaan ini menjadi salah satu kerajaan Melayu yang penting di Semenanjung, Malaya, dan juga Kepulauan Riau. Kemegahan dan keanggunan yang dituangkan dalam arsitektur bangunan kerajaan ini semakin memperlihatkan pengaruh budaya yang kuat dari kerajaan ini. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan kemegahan Kerajaan Siak Sri Indrapura pada segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Pemirsa, jauh sebelum kita merdeka, wilayah Indonesia yang dulu disebut Hindia Belanda terdiri dari kerajaan-kerajaan yang memiliki daerah kekuasaannya masing-masing. Beberapa yang terkenal seperti Kerajaan Majapahit, Sriwijaya, dan masih banyak kerajaan besar lainnya. Letak geografis Hindia Belanda memang sangat strategis sebagai jalur perdagangan dunia. Kita juga tahu hasil bumi Nusantara ini juga sangat terkenal dan bernilai tinggi. Tak heran, banyak kerajaan besar yang berkuasa saat itu. Salah satunya berada di wilayah Riau, Pulau Sumatera, Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kerajaan Melayu Islam ini didirikan pada awal abad ke-18 oleh Sultan Abdul Jalil Rahmatsyah I. Kerajaan ini menjadi salah satu kerajaan Melayu yang penting di Semenanjung Malaya dan Kepulauan Riau. Menjadi pusat perdagangan yang aktif dan terlibat dalam jaringan perdagangan regional. Tentu saja, setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, Kerajaan Siak akhirnya bergabung menjadi NKRI. Tapi karena kemegahannya dan perannya yang besar di daerah Riau kala itu, peninggalan Istana Kerajaan Siak Sri Indrapura masih berdiri kokoh dan bisa kita nikmati hingga kini. Ya, Istana Kerajaan Siak Sri Indrapura menjadi salah satu objek wisata sejarah di Provinsi Riau. Dibangun oleh Sultan Syarif Hasyim pada tahun 1889, kini istana yang dijuluki Istana Matahari Timur ini menjadi museum penyimpanan benda-benda Kerajaan Siak. Memasuki Istana Kerajaan Siak, diorama pertemuan Sultan Siak di lobi utama seolah menyambut pengunjung dan memperlihatkan kejayaan kerajaan ini. Peralatan makan kerajaan, peninggalan alat musik, pakaian kerajaan, dan peninggalan lainnya masih tersusun rapi. Arsitektur istana ini juga megah, menggabungkan gaya Melayu, Arab, dan Eropa. Dengan dua lantai, tiap sudut bangunan dilengkapi pilar bulat dengan patung Garuda di atasnya. Pintu dan jendela istana juga dirancang dengan bentuk kubah serta dihiasi mozaik kaca. Sebagai kerajaan yang kaya, Kerajaan Siak Sri Indrapura memiliki pengaruh budaya yang kuat, terlihat dalam seni, bahasa, dan budaya Melayu yang masih dipelihara masyarakatnya hingga kini.
Istana ini sangat mengagumkan karena sudah dibangun dari sekitar 130-an tahun yang lalu, dan kita melihat kebersihannya sangat luar biasa, lalu kemudian manajemen pengelolaannya luar biasa. Dan bagi kami ini merupakan suatu yang rekomendasi agar kita ini jangan hanya berorientasi wisata yang internasional ya, ke Eropa dan lain-lain, tetapi juga ternyata di dalam negeri banyak potensi wisata yang harus kita kembangkan. Bagi Anda yang ingin mengunjungi Istana Kerajaan Siak Sri Indrapura, cukup merogoh kocek sebesar Rp10.000 untuk orang dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak. Sangat terjangkau kan? Jangan lupa tetap perhatikan kebersihan ya saat mengunjungi istana ini. Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Senin 6 November 2023. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 8 DPR RI rapat kerja dengan Menteri Agama membahas laporan keuangan pelaksanaan haji 2023 dan kuota tambahan haji 2024. Selanjutnya pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Komisi 7 DPR RI rapat dengar pendapat dengan PLT Dirjen Minerba Kementerian ISDM Republik Indonesia. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rinda Reski dan juga rekan saya. Dadi Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.